So kita akan boarding pukul 5 kot. Kita dah nak boarding. So let's go. Okay, sekarang aku tengah berlomba adik aku. Dia naik lift, aku turun tangga. Tengok siapa sampai dulu. Tingkat 1. Kita orang tingkat 8. Aduh. Belum sampai dulu. Saya akan jalan ke Pasar Malam. Okay, jalan. Pilih orang nanti kalau tak tahu jalan boleh buka.
lajunya. Yang tak tengoknya, so korang kena hati-hati lah. Tak apa tengok, dia tarik ke dalam ni, naik motor je. Jadi kalau tak tengok, orang tak tengok ni, memang kena langgar lah. Kalau sampai di hotel, tengah tunggu. Ni family aku tengah beli barang sikit kedai runcit. So apa ni nak naik, aku penat, so sampai esok lah, ok? Bye. So, I want to share a few tips with you guys. Okay, kalau korang datang Vietnam, first kali kalau korang datang, kalau korang nak beli sesuatu, especially daripada Bentan Market, korang pastikan korang betul-betul nak beli dulu, baru tawar menawar. Okay, sebabnya kalau korang tawar menawar, dah tawar menawar dengan peniaga tu, yang peniaga tu setuju dengan korang punya harga, mesti tiba korang tak nak beli, nanti dia akan marah. Okay, korang dah masuk kedai dia orang, dia kalau boleh dia tak nak lepas korang macam tu, dia akan bagi-bagi-bagi enggak macam tu lah. Yang second, okay, ni tips. Kalau korang dah betul-betul nak beli, pasal korang nak tawar menawar, kau sebagai pembeli, kau kena tegas, okay? Ada kemungkinan besar dia letakkan 3 kali ganda harga tu. Okay, dia dah bagi harga dia, so korang bagi harga yang korang nak. Contoh, tapi harga tu pastikan logik lah. Jangan dia jual 200, kau minta 20. Ha, baik, dia bagi free je kat kau kan? Dalam proses tawar menawar tu, kau bagi tegas lah. Dia tak nak cakap bagi, okay. Kita cakap, okay, tak apalah. Kita cakap, come on. Come on tu maksudnya, terima kasih. Terima kasih. Lepas tu kita belah. Dia confirm akan panggil korang balik and dia akan bagi harga yang korang nak ataupun harga yang sangat-sangat dekat dengan yang korang nak. Jadi tips ketiga, berhati-hatilah dekat jalan raya. Dia orang bawa motor tu macam bawa basikal ajak ke tu. Dia punya lajunya dengan tak tengok orang. Jadi dia memang horn, kau tahu, memang bawa dalam ramai-ramai orang tengah berjalan ni, dia memang bawa memang macam tu je. Oh, itu saja. Till next time.